Ya, soalan yang berikutnya, Dr. Daniel, apa pendapat Dr. Daniel tentang isu vaksin yang sedang melanda kita pada hari ini? Ya, isu yang sering diperkatakan, malah hangat diperkatakan pada hari ini ada berkaitan dengan vaksin. Bila kita bercakap tentang vaksin, kita bercakap tentang perkara yang ada perkaitannya dengan aspek duniawi. Walaupun duniawi terpaksa ataupun perlu dikaitkan juga dengan agamawi, tapi aspek vaksin ini dia lebih menjurus kepada aspek duniawi. Dan berkaitan aspek duniawi, ada hadis yang merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita kaedah tentang bagaimana kita menilai dan bagaimana kita bertindak berkaitan isu yang ada berkaitan dengan duniawi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Artinya, Nabi mengizinkan kita menganalisis, kita menilai zaman kita, keperluan kita dalam aspek duniawi, kemudian membuat apa saja yang tidak bercanggah dengan syariat, tidak melanggar fundamental akidah, apa-apa saja yang selari dengan apa yang kita sebutkan tadi, maka buatlah apa saja selagi mana ia suatu yang diperlukan untuk zaman kita dalam konteks duniawi. Maka vaksin ini adalah satu isu yang ada berkaitan dengan duniawi di era kita pada hari ini. Perlukah kanak-kanak disuntik dengan suntikan vaksin? Saya nak berikan satu contoh tentang satu penyakit yang dianggap sebagai salah satu penyakit yang amat membunuh pada abad 20. Disebutkannya sebagai smallpox. Smallpox dalam bahasa Melayu lebih kurang maksudnya cacar. Smallpox dalam bahasa Inggeris. Smallpox berbeza dengan chickenpox. Sekarang anak-anak di Malaysia seringkali dijangkiti chickenpox. Chickenpox ini sakit berjangkit yang ringan berbanding smallpox. Smallpox cukup dahsyat serangan penyakitnya. Dibawa oleh kuman virus bernama variola. Sebab itu ada saintis memanggil penyakit smallpox sebagai penyakit variola. Disebabkan kuman virusnya ialah kuman virus variola. Maka pada abad 20, dia telah membunuh paling kurang, paling menima 300 juta kanak-kanak dan juga anak-anak kecil. Dia penyakit yang menyerang anak-anak yang masih kecil, termasuklah yang umurnya baru bulanan, setahun dua. Jadi dia cukup menyerang bayi-bayi ini dan kanak-kanak kecil ini. Sehingga menyebabkan pada abad 20, 300 juta kanak-kanak ini telah mati. Paling minima, paling kurang. Dan ramai lagi yang mendapat kecacatan. Antara kecacatannya ialah buta, mata buta. Kemudian sendi. Sendinya dilanda arthritis, menyebabkan deformities, iaitu keadaan tulang dan sendi tidak lagi normal sampai bila-bila. Jadi serangannya dengan risikonya amat dahsyat. Risiko pada nyawa, risiko pada kecacatan, pada tubuh jasad, cukup dahsyat. Maka disebabkan dia amat membunuh, amat dahsyat serangannya, akhirnya saintis telah mengkaji dan mengeluarkan satu vaksin. Vaksin smallpox. Maka ia akhirnya dirancakkan suntikannya ke atas anak-anak yang baru dilahirkan. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya pada tahun 1980, kajian menampakkan penyakit smallpox hilang dari peta dunia. Maka bermula tahun 1980, vaksin smallpox tak lagi diwajibkan untuk disuntik kepada anak-anak. Itu saya nak mulakan dengan penceritaan itu dulu. Untuk mengatakan bahawa pada hari ini anak-anak kecil pun terdedah pada kuman virus yang membunuh, walaupun dia kecil,
Walaupun ada orang mengatakan, oh bayi ini suci bersih, maka darahnya pun suci bersih, kuman tidak boleh menyerangnya. Tidak. Dengan sebab musabab yang Allah takdirkan demikian, boleh menyerang dan membunuh budak-budak kecil ini telah pun berlaku. Dan kemudian usaha menghasilkan vaksin, tujuan utamanya bukan hendak menghancurkan budak-budak ini, nak selamatkan. Maka akhirnya telah saya sebutkan tadi, smallpox sebagai contoh, akhirnya pada tahun 1980, tidak ada lagi smallpox di dunia ini, maka tidak wajib lagi suntikan vaksin smallpox diberikan kepada anak-anak. Stop. Everything stop after that. Maka untuk memahami vaksin yang diberikan sekarang, itulah juga konsepnya. Bahawa kita berikan, kita suntik antigen pada kanak-kanak yang dilahirkan. Antigen itu ialah mungkin kuman yang telah dilemahkan ataupun kuman yang masih hidup tapi tidak boleh lagi mendatangkan kemudaratan. Semua itu dan seumpamanya, maka dia disuntik dan tujuannya nak merangsang sistem imun kita supaya sistem imun kita menghasilkan antibodies. Kemudian antibodies itu dapat menghalang daripada serangan kuman yang tertentu yang menyerang kita. Contoh suntikan vaksin yang diberikan sekarang diberikan untuk mencegah penyakit difteria yang boleh menyebabkan kematian, batuk kokol yang boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru dan sebagainya. Maka ini semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi bila kita berikan vaksin ini, macam cerita smallpox tadi, dia bertujuan untuk mencegah kanak-kanak daripada mendapat penyakit-penyakit yang boleh membunuh ini. Dan juga yang kedua, dia juga menghalang daripada penyakit itu menimpa ke atas dirinya. Bila penyakit itu terhalang daripada menimpa ke atas dirinya, dia sedang juga menyelamatkan rakan-rakannya ataupun budak-budak yang lain. Sebab apa? Budak-budak itu bila berkawan dengannya, mereka sedang berkawan dengan seorang yang disuntik dengan vaksin yang tercegah daripada dirinya jangkitan-jangkitan yang boleh menjangkiti mereka, malah boleh membunuh mereka atas dasar hukum sebab musabab. Jadi ada tak kebaikan? Ada kebaikannya insyaAllah. Sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan dibuat oleh mufti-mufti, sebagai contoh kenyataan dibuat oleh Soebus Samaha, Dr. Zulkifli, iaitu mufti wilayah persekutuan, yang mengatakan, ya, agama di sudut kaedah agama memang menuntut supaya kita mencegah kemudaratan. Dan kemudaratan yang boleh menimpa kanak-kanak ialah kemudaratan ditimpa penyakit-penyakit berjangkit yang kemudaratan yang begitu dahsyat. Maka sudah pasti agama mahu kita menjauhi kemudaratan yang boleh menimpa itu. Maka suntikan vaksin boleh membantu untuk mencegah kemudaratan itu. Maka suntikan vaksin dalam konteks itu memang dituntut, tak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Saya bersetuju dengan pendapat seperti itu. Maka saya sendiri, anak-anak saya suntik dengan vaksin. Adik-beradik saya suruh mereka mengambil suntikan vaksin sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan kita mengharapkan akhirnya akan berlaku sebagaimana yang berlaku ke atas smallpox. Satu ketika membunuh dengan dahsyat sekali manusia, dan akhirnya vaksin tak payah lagi diberikan sebab smallpox hilang dari peta dunia. Kita bercakap tentang sebab musabab, dan kita bercakap bahawa untuk bertawakal kepada Allah secara yang betul, hendaklah kita mengambil kira sebab musabab sebelum kita berserah kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, Nabi telah berpesan alaihi salatu wassalam pada sahabat berkaitan dengan unta. Nabi berkata, "Iqtilha thumma tawakkil." Ikat unta terlebih dahulu baru bertawakal. Nabi tak berkata, "Okey, biarkan saja untamu, tawakallah pada Allah. Untamu boleh pergi ke sana, pergi ke sini, kacau kedai sana, kacau kedai sini, tapi kamu tawakal kepada Allah. Jangan buat apa-apa kepadanya." Tidak. No. Nabi berkata, ikat dulu, baru bertawakal. Jadi maksudnya, berikhtiar dulu. Ambil kira hukum sebab musabab dulu. Buat sesuatu terlebih dahulu. Kemudian berserah kepada Allah mengikut perkiraan hukum sebab musabab yang juga telah Allah tetapkan bagi kita di dunia ini. Itu jawapan secara umum tentang vaksin. InsyaAllah, semoga ada kebaikannya. Allahu'alam bisawab.